Hai guys, hari ini kita berkunjung ke Dinar Snack and Catering yang ada di Denggung Tridadi Sleman. Nah, di sini itu salah satu menu andalannya adalah lumpia sayur. Mulai dari proses awal pembuatan, yaitu pembuatan kulit lumpia. Nah, juga kita akan melihat bagaimana bahan-bahan untuk isi dari lumpia itu sendiri. Nah, isi dari lumpia sayur itu sendiri merupakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Nah, setelah tahu isi dari lumpia tadi, selanjutnya isi lumpia tersebut dimasukkan ke dalam kulit lumpia dan digoreng dengan minyak yang berkualitas. Proses penggorengan itu menggunakan minyak yang sangat panas dan nanti diaduk-aduk sampai dengan warna lumpia menjadi warna kuning keemasan. Tada, saatnya kita mencicipi lumpia yang sudah digoreng tadi. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk sekaligus mencicipi lumpia sayur Dinar. Ah, cantik kan? Kita bisa melihat bagaimana istimewanya lumpia sayur Dinar. Kita akan coba rasakan yuk. Ya, ternyata lumpia sayur dari Dinar itu bikin kita nggak berhenti untuk dapat menghabiskan. Rasanya memang enak sekali. Jadi kalau kalian makan satu itu bakal nggak cukup, harus bisa menghabiskan semuanya. Jadi intinya satu aja nggak cukup, harus terus. Selain lumpia, Dinar Snack juga menyediakan cemilan khas tradisional, yaitu cenil. Nah, cenil ini khas banget karena perpaduan antara bahan-bahan dari bihun, jelly, dan nanas segar. Nah, yang ingin pesan silakan langsung ke Dinar Snack yang ada di Denggung Tridadi Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di selatan gedung SCH Sleman City Hall. Nah, di situ ada gang di depannya persis, masuk saja 50 meter. Oke, gasken.